puskesmas, di klinik-klinik pertama itu diwajibkan, diharuskan lagi untuk sekolah lagi selama 2 tahun. Jadi di sini di IDI pada utama di Medan tadi itu menolak hal ini karena itu tumpang tindih dengan teman-teman dokter umum. Jadi kesannya lebih ke proyek misalnya. Jadi ada tumpang tindih di sini karena untuk menjadi satu prodi yang setara spesialis itu diharuskan ada perbedaan kurikulum sebesar 70%. Sedangkan prodi DAP dengan pendidikan dokter itu kemiripannya hampir 90%. Jadi kasihan adik-adik kita yang di bawah nantinya setelah lulus dokter umum, kemudian dia intensif. Setelah intensif, sebelum dia bekerja ke puskesmas, dia di sekolah lagi 2 tahun. Jadi kapan bekerjanya dokter-dokter? Jadi mungkin nantinya dokter-dokter bisa melayani masyarakat setelah 9 tahun. Itu terlalu lama, pertama, yang kedua buang-buang dana biaya, yang ketiga tidak tepat sasaran. Semestinya kalau ingin meningkatkan pelayanan di pelayanan primer, di puskesmas, di desa, dan lain-lain, karena pendidikan ini, karena dokter umum sudah kompeten untuk melaksanakan. Tapi sarana prasarana di puskesmas, gedung, bangunan, obat-obatan, peralatan, itulah mestinya dana ini diarahkan ke sana.